Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ane Acong Idi dan di channel Ane, guys. Mohon maaf Ane tidak menampilkan wajah Ane karena Ane lagi kurang sehat dan mungkin agak-agak pucat juga. Buat kawan-kawan yang belum Ane sapa di komenannya, mohon maaf karena Ane kurang sehat. Buat kawan-kawan yang udah subscribe channel Ane, terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan tidak dipungut di biaya. Dan di video ini Ane tampilkan ikan cana aurantia Ane yang seminggu kemarin jatuh atau lompat dari akuarium dan keadaannya seperti ini sekarang. Di pin atasnya itu sobek atau apa habis ya. Dan mungkin ntar habis lebaran Ane salon dan di ekornya juga pada hancur juga. Dan untung juga mentalnya agak lumayan lah, ini udah semingguan lah ya di apa udah Ane rawat gitu kan. Dan ini juga mentalnya udah mendingan lah ketimbang kemarin pas lagi jatuhnya. Dan mohon maaf juga karena kemarin tidak di videoin pas jatuhnya karena Ane panik juga karena takut ikannya mati kan. Udah berapa jam di lantai itu kan, pas Ane mau buka kios ternyata udah ada cana aurantia Ane di lantai. Makanya Ane buru-buru langsung pindahin ke tanknya. Makanya nggak ada video yang pas dia ada di lantai karena Ane terlalu panik juga kan. Oke, mungkin begitu aja guys. Terima kasih.